Okay guys, selamat datang tengok channel aku Syuruk Azuddin. Jangan lupa subscribe channel aku, like video ni ataupun share video ni kalau rasa video ni bermanfaat. So vlog kali ni aku nak tunjuk macam mana kita nak tanam cabai burung kampung asli hutan ataupun kebun ni yang kita ambil di kebun-kebun ataupun yang liar di hutan ke tanah rumah kita. So video sebelum ni aku ada tunjuk macam mana kita ambil pokok ni dan selamatkan. Kita transplantkan dia di dalam pot untuk bagi dia sehat dahulu. Dia memerlukan masa 3 minggu. So boleh tengok video tu dekat description bawah macam mana kita nak ambil pokok ni dengan cara yang betul dari hutan. So kebanyakan ramai yang ambil pokok ni mati. So boleh tengok video yang sebelum ni dekat description di bawah, ada aku letakkan, boleh klik dan tengok. So video kali ni kita akan tanam dia dekat tanah ataupun polybag di kawasan keliling rumah lah, sebab pokok ni dah sihat, dah kuat. And then barang yang kita perlukan of course lah cabai burung kampung tu, baja roti. Yang ini aku ada tunjuk cara buat baja roti sendiri dekat description macam mana kita nak buat bread fertilizer. And then goat bokashi mania yang ini. So ini kita boleh so yang ini aku ada jual sekilo RM5. Lepas tu kita perlukan tai ayam yang dah dijadikan pellet, botol mineral dan sebut penggalak akar. Dan of course lah kita perlukan cangkul ataupun penjebak lah untuk kita korek. So let's go, kita akan tanam. Okay guys, ni baja tai kambing yang dah diperap dan jadi kompos, bokashi tai kambing. Yang ini aku jual RM5 sekilo. Boleh direct beli dekat link dekat Shopee. Aku akan letakkan dekat description. Yang ini baja roti. So ini aku ada buat cara tutorial dia macam mana nak buat baja roti. Boleh tengok dekat description juga ataupun tekan kad di atas. Of course cabai burung kampung. Dan ini tai ayam yang dah dipelletkan, botol mineral yang dah ditembuk bawah untuk jadi safe watering system, dan serbuk penggalak akar. Okey, kita akan mulakan video untuk tanam. Okey guys, lubang pun dah siap korek. Okey. So, kita korek biar muat, masuk ke dalam muat. Dah. Okey. Step yang pertama, lepas kita tanam, kita korek lubang, kita kena tabur. Okay guys, step yang pertama lepas kita korek lubang, kita tabur tai ayam, kita tabur bokashi tai kambing. Yang ini boleh beli direct dekat link dekat Shopee ataupun boleh WhatsApp dekat aku, link dekat bawah ataupun contact email aku. And then dah letak dua tu, lapisan pertama kita semburkan baja roti ni. Nak basah boleh, tak basah pun boleh. Okey. Lepas tu kita lapiskan dengan tanah. Kan? Okey, dah lapis dengan tanah. Okey, dah lepas daripada baja yang lapisan pertama, kita letak lapisan kedua tanah. Lepas tu lapisan kedua tai ayam dan bokashi tai kambing. Ini untuk supplykan makanan dia. Sembur baja roti. Penggalak akar. Mana sudu? Penggalak akar. Lepas tu kita keluarkan cabai tu dari polybag. Macam ni. Allah. Okay, nampak ni akar dia. Ni nampak akar dia. Nampak? Kita
taburkan dekat akar dia. Penggalak akar ni kita taburkan dekat akar dia. Lepas dah taburkan penggalak akar, kita siram sembur dengan baja roti. Ini dah terjatuh lagi. So kita start lagi. Lepas tu kita tanam. Tanam. Right. Tanam macam ni. Dan ni air mineral ni, boleh nampak dia keluar air. Nampak butir mineral. Kita letakkan di sebelah akar. Lubang yang tu sebelah akar dia. Okay. Siap. Kita tanam separuh tanah kita masukkan. Okay, separuh. Ini. Oh. Tabur lagi kuih ayam. Tabur bukashi teh kambing. Sembur. Kita sembur baja roti ni. Baja roti ni akan cepat menguraikan lagi kompos yang ada, supaya pokok lebih cepat menyerap. Okay. Siap. Maka siaplah tanam sepokok. Right. Dah siap tanam. Last kita tuang air kat sini dan siram dekat pokok. Yang ini akan membekalkan lebih kurang dalam 3 hari lah. Kalau botol besar tu dalam seminggu ke 2 minggu macam tu lah. Okay. So selesai. Nanti kita akan peggingkan ni. So bila dia dah kuat sikit, kita akan pegging dia. So nanti aku akan tunjuklah kita peggingkan dia. Okay. Last sembuhlah baja roti. Okay. Siap. Selesai. Okay guys. Dah siap dah pun. Kita tanam cabai burung kampung ni di atas tanah. So mudah je kan. Yang penting ingat kita kena bekalkan baja yang secukupnya untuk bagi dia tumbesaran permulaan untuk dia besar. Dan kita kena ada dua lapis. Lapis pertama tanah dan lapis kedua baja kompos organik untuk kita support dia bagi kuat. So bekalan baja yang kita buat ni boleh tahan dalam sebulan untuk dia besar. Akar dia dah merebak. So barulah kita bajakan di atas. Kita boleh pakai semi organik 888. Kalau aku Xenex lah, itu aku ada jual juga. Dan Yaramila untuk chemical. So kalau aku lebih prefer chemical, aku memang main Yaramila lah. Ataupun kalau kita tak ada bajet, kita boleh je pakai kedai RM2 tu. 16-16-16. Ataupun kita boleh 12-12-17. Itu untuk bunga. Dan 13-13-21 untuk bagi buah tu besar dan banyak. So terima kasih tengok channel aku. Jangan lupa subscribe channel aku. Nak beli baja bukashi tek kambing ke, baju Yaramila ke, boleh direct klik dekat WhatsApp aku ataupun Shopee. Shopee aku tak ada lah baju chemical Yaramila dengan 888. Dan itu boleh WhatsApp aku, direct link dekat bawah, ataupun juga boleh contact email aku. So jangan lupa subscribe channel aku. Bye.